Halo teman-teman, hari ini bulan terang sekali, full moon. Kita akan melihat kemampuan dari Mustika Merah Delima yang belum lama ini sudah kita lihat kemampuan tahan tembaknya dengan air rendamannya ya. Nah, mustikanya seperti apa sih? Ini mustikanya. Oke. Di dalamnya ada Mustika Merah Delima. Ini rumahnya. Teman-teman bisa lihat. Di dalamnya ada Mustika Merah Delimanya. Kita kasih lihat dulu. Seperti apa ini rumahnya? Ini mustikanya. Merah Delimanya. Bagus sekali ya. Kita masukin ke dalam. Oke, di dalam rumahnya. Kita akan melakukan video melihat kemampuan tahan tembaknya. Oke. Menggunakan senapan PCP bukan kokang ya. Bukan pompa ya. Ini PCP masih ada peluru 1 2 3 4 sekitar 4 peluru. Ah ya, ini senapan ini sekarang sudah di-upgrade kemampuannya ya. Dari sebelumnya jadi lebih kuat lagi. Saya ganti springnya. Seharusnya kemampuannya bertambah lebih kuat. Kita lihat aja ya. Kita lihat kemampuan tahan tembaknya. Kita uji pertama dengan satu gelas kosong tanpa mustika. Nah, uniknya kali ini kita uji tanpa air lah ya. Jadi ini gelas kosong tanpa air. Kita uji tembak jarak dekat. Nanti mustika juga akan kita uji tembak jarak dekat. Ya. Ini gelasnya ya, kelihatan ya. Oke. Saya atur dulu kameranya supaya bisa lihat enak. Oke. Nah. Senapannya lihat ya. Ini sudah saya isi peluru ya. Ada pelurunya di dalam. Ada 4 peluru lah ya. Jadi kita uji ya. PCP ini udah di-upgrade. Kemampuannya harusnya bertambah dari sebelumnya. Kita tembak jarak dekat. Pecah ya. Teman-teman lihat. Pecah ya. Ini gelas biasa ya, bukan gelas apa-apa. Nah, sekarang ini gelas yang baru ya. Kita uji juga tanpa air ya. Kita coba untuk tembak dengan jarak yang sama ya. Bentar ya, saya ambil mustikanya. Ini mustikanya. Kita coba letakkan di dalam gelas. Oke. Bentar ya. Oke. Letakkan mustikanya di dalam ya. Kita pastikan lagi ya pelurunya ya. Masih ada ya. Mungkin tetap terang. Masih ada 2 di dalam ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Sebentar. Di dalam ya, ada ya, 2. Kalau tidak ada pelurunya pasti kedengeran dari suaranya. Oke. Kita coba tembak dengan jarak yang sama ya. Kurang lebih tadi di sini ya. Ini pistolnya ya. Ya. Teman-teman bisa lihat, nggak pecah ya. Tanpa air ya. Mustika masih di dalam. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba mau tes sampai 3 kali ya. Ini pelurunya hancur, berantakan, pecah. Tidak pecah ya. Kita coba kedua kali dengan gelas yang sama ya. Ini jarak tembaknya sama ya. Masih ya, tahan ya teman-teman ya.
sesuai permintaan saya. Sebelumnya saya mau lihat kemampuan 3 kali tembak ya. Saya coba sekali lagi ya, teman-teman ya. Dengan jarak yang sama. Oh. Ketiga kalinya pecah. Kenapa? Pertama, saya tidak pakai air. Karena air itu membantu menguatkan sekitar gelas tersebut, menyatu, lebih mudah penyatuan. Yang kedua, ini power dari senjatanya sudah di upgrade, diganti pernya seperti tadi. Ini sudah di upgrade. Oke. Ini mustikanya. Taruh dulu. Oke. Kesimpulannya seperti ini. Jadi kalau kita mempunyai mustika tahan tembak sekalipun, kita tidak boleh sombong. Sebisa mungkin kita menghindari yang namanya bahaya. Jadi jangan mentang-mentang kita punya mustika anti tembak, kita malah seperti menantang maut. Tembak saya atau apa itu tidak diperkenankan. Karena mustika itu berguna pada saat keadaan terdesak gitu loh. Dan ini kita bisa uji coba, memang kita bisa lihat kemampuannya, tapi dengan tata cara tertentu. Untuk pemahar saya bisa ajarkan caranya gitu loh. Jadi intinya selama Anda punya mustika, walaupun itu kekuatan anti cukur, anti tembak, yang terbaik adalah lari menghindari masalah. Kita tidak pernah tahu apesnya kita kapan, itu pesan dari saya. Tapi teman-teman sudah menyaksikan ya, 2 kali tembak itu tidak pecah gelasnya. Sebelumnya kita gunakan gelas yang sama, tidak ada air, dua-duanya pun kita dengan metode yang fair. Oke? Semoga masalah ini menjelaskan. Saya perlihatkan sedikit untuk penutup mustika merah Dreamai seperti apa. Ini mustika baru mau tampil. Kemarin-kemarin saya mau lihat kemampuannya, kodamnya belum mau. Sekarang sudah mau. Oke? Ya, ini mustikanya. Cakep sekali ya warnanya. Warnanya bentuknya lonjong ya. Ini adalah merah Dreamai. Yang kemarin kita tes air rendamannya aja. Sekarang kita sudah coba juga mustikanya ya. Oke. Semoga video ini menambah edukasi teman-teman untuk mengetahui mustika anti cukur, anti tembak, tahan sajam. Bahwa mustika-mustika itu ada, pun yang gaib itu ada di sekitar kita. Percaya atau tidak percaya, terserah Anda. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel, MBA channel. Bye-bye.